Sejak 2016, Tangan Mengharapkan telah membuka satu sekolah binaan di Sekolah Penjara LPKA Salemba. Tujuan didirikannya sekolah binaan ini adalah mempersiapkan warga binaan untuk memiliki kemampuan yang bisa mereka gunakan untuk melanjutkan kehidupan mereka ketika sudah bebas nanti. Salah satunya adalah melalui program Life Skill Training, yaitu Pijat Refleksi. Warga binaan Lapas Salemba begitu antusias dan semangat dalam mengikuti training Pijat Refleksi ini. Tingkatkan pengetahuan Anda, keterampilan Anda, dan sikap Anda atau attitude Anda. Dan juga jangan lupa, kita punya kesempatan hidup bersama dengan orang sekitar kita, selalu tanam apa? Kebaikan, kasih, itu harus kita selalu berikan. Semoga dengan program Life Skill Training di LPKA Salemba, warga binaan memiliki kemampuan yang dapat mereka gunakan untuk melanjutkan kehidupan mereka dan mempunyai harapan untuk hidup yang lebih baik. Helping people live a better life.